Oke, start record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit. Tadi kita warm up 10 menit. Alright, saya nak menjawab dulu saya nak menjawab dulu soalan tuan-tuan ni. Ada 5 soalan. Saya nak pastikan sebab saya minta yang bertanya tu hadir sebab yalah ada soalan yang saya tak jelas eh. Alright, kalau kita rujuk kepada soalan pertama, berapa jarak pips setiap layer? Dan adakah saya letak SL jika masuk PO? Okay. Walaupun kita tahu jika ada momentum yang berlawanan akan membatalkan bacaan momentum sebelum ni. Okay. Saya bagi contoh eh. Ini contoh yang saya nak layer insyaAllah besok. Ini yang saya dah plan. Tuan-tuan semua kena plan lah. Jangan bangkit gerak baru nak tanya nak plan apa, nak entry apa. Plan kena ada. Okay, goal. Siapa tengok saya bagi video goal pagi tadi? Tengok juga. Jadi bila saya bagi video bermaksud saya dah plan lah, itu je. Okey. Tuan-tuan nampak eh di goal. Goal left weekly, tengah daily, kanan adalah 4 jam. Right? Yang jelas, saya rasa dalam video tu saya terangkan, saya ulang baliklah eh. Ini kita nampak ada engulf. Engulf di weekly, bearish engulf di weekly telah pun divalidkan dengan apa? Dengan bacaan momentum sell di H4. Solid. Dan apabila momentum sell di H4 bersambung atau disambung dengan momentum di daily, bermaksud perjalanan dia adalah mencari kawasan-kawasan support di monthly ataupun EMA 50 di weekly. Itu target kita. Dan sebenarnya apa yang saya ceritakan kat goal tu adalah saya sebenarnya ni cadangan. Tuan-tuan gunakan ilmu goal ni untuk apabila candle sampai, jikalau kena sampai kat EMA 50 ni, tuan-tuan pergilah kat kedai emas. Itu sebenarnya. Janganlah semua letak dekat trade. Trade ni tuan-tuan risiko tinggi. Jadi sebahagian besar, trading ni tak perlu guna modal besar sebab leverage dia besar. Guna modal kecil sebab leverage dia adalah besar. Tuan-tuan ambil modal cash yang ada di tangan yang tidak digunakan untuk bulan, untuk perbelanjaan bulanan, ni cadangan saya yang memang insyaAllah saya nak buat. Apabila candle je kalau sampai ke EMA 50, tuan-tuan pergi kat kedai emas, tolong beli gold bar. Dan boleh? Simpanan cikgu. Ya, simpanan. Saya bagi contoh saya kalau dah bercerita panjang ni. Okey. Nampak tak EMA 50 touch ni? Nampak tak? Nampak. Sekarang nampak tak dia naik? Dia tu dia nak touch sekali lagi. Okey, sekarang harga ni ambillah dalam $1,500 eh. $1,500 sampai ke $2,000. Berapa persen kenaikan? 500. 25. 25%. Ya ke? 1500 naik yang naik 500. Berapa? 33%. 33%. Itu kiraan kasar tu. Okey, ambillah 30%. Bermaksud waktu ketika ni tuan-tuan beli, katakan harga gold tu contoh senang kira $1,000. Naik sampai sini, dia jadi berapa? 1,300. Yes. Yes, 1,300. Itu maksud saya. Jadi bila dia turun lagi insyaAllah kat sini, tuan-tuan beli lagi dan simpan untuk kenaikan seterusnya sebab goal ni bacaan monthly dia kuat. Kuat ni. Jauh ni. EMA 50 dengan BBB ni dekat lagi compare dengan low BB. Dan jika lo EMA 200 ni kan berada dalam BB, lagilah jauh dia naik. Boleh faham? Jadi plan saya, ni plan saya. Ni itu tadi untuk tuan-tuan beli fizikal . Jadi gunakan ilmu ni untuk beli fizikal. Untuk trade, kita based on apa yang ada sekarang ni, kita dah nampak bahawa okey. Perasan tak EMA 200 siapa yang guna EMA 200 . Ni sebagai tambahan lah, tambahan. Okay, tips of the day lah. Okey, EMA 200 EMA 200 berada di atas EMA 50 di time frame H4, bermaksud selepas itu biasanya akan muncul re-entry sell di daily.
Boleh dapat? Boleh ke? Boleh eh? Okey. Nak tulis, nak tulis. Ni ada rekod, nanti nanti tengok balik lah. Tapi tak apa, saya ulang balik. Okey, bila EMA 200 berada di atas EMA 50 di time frame H4, bermaksud selepas itu akan muncul re-entry cell di daily. Okay. Ah, mati time frame tu. Tu sebab saya tunggu. Saya nampak dekat 4 jam EMA 200 atas mid BB atau EMA 50 saya tunggu, dan akhirnya nampak tak EMA 200 di luar BB, nampak? Dan sekarang EMA 50 hampir bertemu dengan top BB. Right. Jadi nampak tak Canada buat sideways? Okay. Ha, so sekarang ini adalah zone untuk kita nak mendapatkan entry. Seperti dalam video yang saya tunjuk. Okay, setup ni tuan-tuan eh, macam mana pun kalau tuan-tuan tak ambil rugi. Sebab setup ni berlaku paling kerap seminggu sekali saja. Right. Cara nak ambilnya adalah saya jadangkan menggunakan sekurang-kurangnya dua account. Dua account, sekurang-kurangnya dua account, dan saya cadangkan account tersebut daripada broker yang berbeza. Boleh? Okay. So, account yang pertama, broker mana tuan-tuan tentukanlah. Eh? Tapi modal yang sama. Modal yang sama. Okay. First, apa tuan-tuan perlu buat? Letakkan entry pada account pertama di antara top BB dan mid BB sahaja. Berapa layer tuan-tuan tentukan? Tadi ada tanya saya, berapakah layer saya nak letak? Sebelum kita nak menentukan layer tuan-tuan, kita kena tahu berapa banyak modal kita. Kalau saya meletak, kalau katakan saya modal saya hanya $100, account standard, boleh tak kalau saya nak meletakkan 10 layer 0.01? Agak-agak apa jadi? Kalau katakan candle naik, dia retrace, dia naik sikit, apakah boleh berlaku pada akaun saya? MC. Itu sebab untuk menjawab soalan yang pertama itu sebenarnya, berapa jarak pip setiap layer dan adakah SL, tu soalan subjektif. Kenapa subjektif? Sebab kalau saya letak $100, saya tak boleh meletakkan setiap 10 atau 20 pip. Kalau saya ada $1,000, jadi ada kemungkinan saya boleh meletakkan jarak setiap 10 atau 20 pip. Tapi kalau SL pun sama juga. Saya tidak ada SL. Saya ada cut loss. Nah. Jadi untuk menjawab soalan pertama tu sebenarnya ia satu soalan yang perlu dijawab mengikut kemampuan trader masing-masing. Saya tunjukkan cara saja, yang mana akaun pertama daripada top dengan mid, akaun kedua tuan-tuan, tuan-tuan harus bersedia dengan risiko lebih besar daripada candle yang paling rendah sampai top BB. Tahu tak kenapa? Ada siapa yang tahu kenapa? Kadang-kadang price naik dulu cikgu baru dia turun. Sampai top. Yes. Aku tertinggal basing. Yes, sebab ada ketikanya candle naik dekat atas kawasan ni, MHV ni kan. Bermaksud akaun pertama tadi dapat. Akaun kedua pun dapat. Tetapi ada ketikanya dia sideways. Sideways dia buat golden sand. Tetapi tiada candle berada di atas kawasan top dengan mid, maka kita akan terlepas. Jadi untuk make sure kita tak terlepas, kita kena ada dua account sekurang-kurangnya. Lagi lebih, lagi bagus. Jadi pasal tu saya kata, satu di antara top dengan mid, satu lagi daripada current price sampai kepada garisan top BB. Jadi tuan-tuan kena tentukan berapa banyak yang tuan-tuan sanggup untuk bertahan floating. Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Kalau cikgu, saya. Ya. Yeah. Yeah. Kalau modal 100 USD je, agak berapa layer yang patut kita risikokan? Satu ke, dua ke? Okey. Kau tuan-tuan tanya saya kan? Saya akan cadangkan yang paling minimum. Satu layer 0.01 full stop. Tu je. Okey, dapat cikgu. Kalau lebih maknanya tuan-tuan tamak, tak salah. Tapi kalau MC, kena ingatlah.
Itu je. Sebab gol, tengok eh. Cuba kira betul-betul. Berapa tengok eh, kalau currency saya tak kisah. Gol, saya ambil paling bawah eh. Sampai kalau top BB. Berapa pip? 500. Ah, tu sebab saya kata 500. Tonton masuk 0.01, floating 500 pip berapa dolar? 50. Ah, 50. Nampak tak? Tonton letak $100, letak 0.01, account tinggal 50%. Letak 2 berapa? Habis MC aku. Tu sebab saya kata kena berpada-pada. Jangan main rembat aja. Jadi kena tahu kemampuan. Untuk tua kata ukur baju di badan sendiri. Jadi jangan ikut orang. Jangan kalau saya katakan kalau saya masuk 3 layer jangan ikut saya. Saya mungkin ada lebih 2, saya mungkin ada $1,000-$2,000. Ha, tuan-tuan ada $100 jangan masuk. Jadi masuk ikut kemampuan. Menjawab soalan? Tak jawab cikgu. Cikgu okay. Nak sampai yang tak laju cikgu. Sebelum PO hitung dulu modal kita betul. Berapa? Betul. Tipnya berapa? Hitung dulu. Betul. Setuju. Saya setuju tuan-tuan. Sangat penting sebab trader kita ni trader-trader apa trader retail ni kan modal dia tak banyak. Biasa saya jumpa bawah 100 tapi nafsu nak profit banyak. Jadi dia tak selari. Bila dia untung besar memang seronok. Tetapi bila untung besar dia lupa diri dia MC. Sebab dulu sebab saya macam tu dulu. Kelamannya. Jadi saya pun dah kena berubahlah kan. Sampai bila kan? Sampai bila? Jadi kena berubahlah. Satu soalan je go. Yap, silakan. Saya confuse sikit. Cikgu begitu yakin kalau sebut golden buy ni. Mana cara cikgu confident yang golden buy tu sedangkan saya tunggu dia nak naik ke top BB tak naik-naik pun. Dia mati kat golden buy tu je kat mid BB. Ada okay. Cara lah cikgu. Satu nak saya nak bagi analogi lah senang macam ni. Tuan dia bertanya dah kahwin ke? Dah. Dah anak? Ada. Agak kau bila anak tuan menangis agak boleh agak tak pasal dia menangis? Kadang-kadang boleh lah kalau dah biasa. Pasal itulah dia kata Allah tegal. Kita dah biasa tengok kita boleh agak. Tapi dalam masa yang sama kita bersedia untuk perkara-perkara yang tak dijangkakan. Sebab bukan apa. Benda ni sebab kalau tuan-tuan dah biasa tengok candle dan tuan-tuan boleh agak sebab semuanya ulangan. Tapi ada ketikanya dia menggila. Tu kena ready lah. Jadi dalam bentuk-bentuk macam ni, biasa saya tengok kalau candle tu dia dah buat sideways kan. Dia buat sideways dan EMA 50 dah pun rapat dengan top BB. Bentuk yang biasanya adalah sideways. Sideways satu. Tuan-tuan nampak saya letak satu stokastik kat sini kan. Nampak macam nak jatuh kan. Tapi jangan mudah percaya dia boleh naik lagi. That's why saya biasanya menyediakan modal yang sesuai, yang besar lah. Kalau saya nak masuk gold, saya kena bertahan. Saya tahu, silap air bulan memang floating besar. So, sebab saya ni sebenarnya jarang-jarang nak masuk gold lately. Saya banyak masuk kat currency. So sekarang bentuk macam ni sebenarnya sekejap, saya buat satu besar. Ada minta lagi. Wush. Cikgu okay. Tolong mute kan cikgu. Kau hilang fokus cikgu. Hilang fokus cikgu. Siapa tu? Allah. Berkali-kali lah. Bunyi tu pada nama mana eh? Saya tak sempat nak tengok semua sekali lah. Hilang pula dah. Hilang, tak apa. Tapi kita continue. Allahu Akbar. Tak apa, kita continue. Okay. Nampak tak bentuk ni? Golden sir. Nampak tak dia sideway? Nampak dia tak dia sideway? Nampak cikgu. Nampak tak EMA 200 ni dengan jarak EMA 50 dan dia terkeluar macam ni? Nampak tak? Cuba tengok bentuk ni. Right? Kemudian cuba tengok bentuk kat 4 jam. Agak-agak mungkin tak dia berlaku macam kat cuan tadi. Kemungkinan. Tu sebab saya kata bentuk ni biasanya berulang-ulang. Cuma time frame saja yang berbeza-beza. Tuan-tuan, tu sebab bila kita trade, kita jangan pandang 5-10 sahaja, kita pandang semua garisan yang ada. Tengok garisan tu, apa dia buat. Dan bentuk itu akan berulang. Satu lagi,
apabila jarak di antara EMA 200 dengan EMA 50 makin jauh kan, makin jauh, market banyak buat sideways saja. Ini satu lagi formula yang saya bagilah. Ini pemerhatian observation. Apabila jarak antara EMA 50, EMA 200 dan EMA 50 semakin lama semakin jauh jarak dia. Nampak kan? Ni jarak ni makin jauh kan? Bila dia nak naik atau retrace, kebanyakan dia akan buat sideways saja. Tetapi kalau dia masih dekat, maka dia ada kekuatan untuk bermain. Kena rapat dengan garisan tu. Dan momen dia dah jauh jarak, sukar sangat. Sukar sangat untuk candle mencari EMA 200 tu. Sebab inilah perjalanan apa? EMA 200 di H1 adalah perjalanan apa? Harian. Daily. Yes. Jadi besok di H4. Tu bunyi mana tu? Apa nama tu? Satu kerja orang belum nak menangkap orang bunyi. Itulah satu kerja. Saya pun fokus hilang sebenarnya. Fokus dah hilang. Nak cari orang. Mulang belajar macam tu lagi. Mulang. Okey. Ini ulangan. Yang ni rakaman. Ini rakaman. Tak apa. Okey. Ini saya ambil bentuk ke H1. Jadi tuan-tuan boleh apply kefahaman ni dalam mana-mana time frame. Terutama yang besar lah. H4 daily lagi best. Okey. Apabila EMA 200 berada di atas EMA 50. Dan kedua-duanya jarak semakin lama semakin jauh, bermaksud candle yang jatuh sukar untuk nak naik dan selalunya akan membuat bentuk-bentuk sideways. Boleh? Boleh. Ini di H1, manakala di H4 itu yang kita nantikan. Jadi one of the possibility untuk dia buat sideways untuk membentuk golden cell, iaitu pertemuan 5-10 high dan maybe nampak golden. Saya suka golden terutama di frame H4 dan ke atas, sebab memang dia menunjukkan kekuatan untuk pergerakan seterusnya lah, kekuatan tu. Jadi saya tunggu besok di sini. Jadi apa saya boleh buat, kalau saya meletakkan 0.01, maka saya harus bersedia untuk floating sebanyak $50. Penting tu . Kalau tuan-tuan tak sanggup floating $50, better jangan trade gold. Ambil lah pay lain. Pay yang dah jelas. Pay yang dah jelas macam JPY semua tu. Yang kita dah nampak pergerakan ni kan. Ambil yang tu. Yang tu dia punya pip ni tidaklah banyak sebanyak macam gold ni. Memang profit banyak tapi floating pun banyak kalau kita entry tempat-tempat yang tak sepatutnya lah. Okey, tu soalan pertama. Habis kat setengah jam lah. Ya Allah. Okey. Soalan kedua, sekiranya di MN monthly ada ekstrim, akan ada TP wajib, contoh di EU akan berakhir di MA 510 low. Sekiranya terjadi kemungkinan bulan depan akan jadi MHV. Pendapat saya, adakah salah silap? No. Oh, minta pendapat EU. Okey. Ramai ke trade EU? Masih hold cikgu dari minggu kemarin. Okey. Kalau kita based on monthly, jelas monthly kita nampak dia membuat bacaan candle apa? Dua candle biru ni. Momentum. Yes. Jadi momentum buy tu dah ada. Okey, satu lagi kita dah nampak untuk tanda-tanda, sebab candle monthly ni belum selesai, berbaki lagi hanya beberapa hari, 3 hari lagi kan. Bermaksud ada kemungkinan dah jelas munculnya extreme sell. Okay. Jadi extreme sell di sini, apabila ada extreme sell maka akan ada apa? Wajib. Jadi perjalanan daripada 5-10 high monthly kepada 5-10 monthly telah pun dividkan dengan bacaan momentum sell di mana? Daily. Yes, di daily. Jadi kita ikutlah perjalanan daily. Dan tuan-tuan bayangkan saya bukanya. Saya buka. Bam, 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 bam. Okey, cuba tengok ni. Cuba lihat sekarang ada momentum. Berapa kena momentum sekarang? 4. Jadi berbaki 5. Berapa minimum untuk nak selesai? 16.
Bermaksud entry tuan-tuan dijangka mampu bertahan sekurang-kurangnya 16 hari lagi daripada sekarang. 16 hari berapa minggu trading? 3 minggu. Ah, 3 minggu relax lah. Janganlah kita nak apa gabra-gabra. Kita masuk dan kita bertahan lah. Right. Dan EMA 50 ni berada dalam BB. Right. Dan perjalanan ni dijangka selesai atau hampir selesai apabila EMA ni dah mula berada di atas mid BB untuk bertemu dengan top BB. Itu perjalanan dia. Ha, jadi sebenarnya bila kita buka daily, zon-zon EMA 200 ni mewakili kawasan-kawasan yang terendah di day monthly. Day monthly sebab zon ni sama dengan EMA 50. Okay. Apa yang saya nantikan adalah, jikalau berlaku yang saya nantikan adalah di weekly ni berlakunya saya jangka untuk market hilang volume buy. Okay. Saya menunggu market hilang volume buy di monthly dan juga saya menunggu untuk EMA 200 ni berada di bawah EMA 50. So tak apa maksud dia? Dia naik itu. Dia akan membatalkan ni. Nampak tak EMA 200 di atas? EMA 200 sebenarnya di trend. Yang dia tak bagi entry, di trend. Trend yang kuat. Dan kalau kita rujuk pada monthly, okay, sebenarnya EU dalam keadaan uptrend yang kuat. Kenapa? Tengok tak candle ni jatuh? Ada atau tidak sebarang macam momentum sell? Tidak ada. Bermaksud momentum buy yang kita nampak ni masih lagi valid. Ni. Tahun 2017 ni. Bermaksud untuk naik masih kuat. Sebab tidak ada sebarang bacaan momentum sell. Jadi yang jatuh ni bukan trend. Yang jatuh ni adalah retracement. Okay. Itu satu clue. Itu satu clue dari segi BBMA. Jadi bila kita nampak macam tu, saya nak tarik satu fibo. Kenapa saya tarik fibo? Sebab saya tahu jatuh retrace bukan trend. Jadi saya menggunakan kawasan tertinggi dengan terendah. Okay, nampak jelas eh? Yang terendah. Right? Saya menggunakan yang terendah. Ada, nanti kalau tanya, boleh tak kalau saya gunakan kawasan body? Sebenarnya tuan-tuan tak ada masalah. Mengikut masing-masing sebenarnya. Tidak ada kesalahan pun. Cuma bukan apa. Saya nak mencari di manakah kedudukan nombor 161.8. Tahu apa maksud? Siapa pernah dengar perkataan golden numbers? Ada cikgu, golden number. Pergi. Yes, pergi kat YouTube, cari golden numbers. Nampak tak 1.8? Sama tak dengan previous high? Ya. Jadi, yes, itulah sebenarnya yang saya tunggu. Itulah perjalanan jauh yang saya nantikan. Dan selagi candle ni naik, tuan-tuan, naik, jikalau, okay, ni momentum, kita menunggu, sekejap saya besarkan. Saya rasa saya buat naked lah. Banyak sangat garisan ni kan. Wave yang ketiga cikgu. Oh wave. Dia mungkin wave ketiga. Dia mungkin wave ketiga atau mungkin wave ABC. Tak pasti. Sebab saya tak mahir sangat benda tu. Cuma saya nampak secara kasar saya nampaklah. Sebab saya jarang gunakan elite wave. Cuma mapping besar tu saya nampak. Okey. Sebab bila guna elite wave, kita tak tahu yang ini adalah retracement, bukannya trend. Tapi bila menggunakan BB, kita tahu yang jatuh ni hanya sekadar retrace. Itu ilmu BB yang menolong saya. Jadi, saya based on sekarang, kita dah nampak ni pergerakan dia. Jadi, kita ada berapa pip lagi? Katakan daripada bawah sini, anggaran lah. Ada berapa pip? 2,000 lebih lagi. Okay. Bermaksud, gold yang kita beli nanti, insyaAllah, siapa yang beli gold physical, saya sangat-sangat cadangkan, selagi EU naik mencari sampai ke fibu 1.8 ni, lagi itulah tuan-tuan hold atau simpan tuan-tuan punya gold. Dan selagi itulah siapa yang buy crypto, hold crypto, jangan lepaskan. Saya menantikan kenaikan Ripple sejauh 40 kali ganda dalam tempoh masa 2 ke 3 tahun. Ada sesiapa yang beli Ripple? Saya ju. Berapa harga sekarang? Saya ingat RM1.60.
dalam dalam RM seringgit lah kan. Kalau darab 40, itulah kiraan dia. Dia dia mengambil masa dalam 3 mungkin 3 4 tahun. Jadi itu untuk simpanan jangka panjang. Alright. So ini yang kita treat untuk untuk weekly basis lah. Jadi itu jangkaan saya setakat kenaikan ni. Jadi apa yang berlaku buat masa ni, kita dah nampak bahawa kembali sini. Okay. Kita dah nampak dekat monthly ni ada bacaan kemungkinan bila kena siap ada extreme sell bermaksud sini akan ada TP wajib. Okay. Tapi adakah extreme sell tu tak ada untuk nak jatuh? Tidak. Extreme sell tu adalah untuk retracement. Eh? Selagi tidak ada bacaan momentum daily yang berterusan di bawah ni, selagi itulah kita masih menyatakan bahawa kejatuhan di monthly ini adalah untuk membuat retracement. Jadi kuncinya adalah berada di time frame daily. Ni tuan-tuan kena selalu baca, itu sebab saya kata selalu fokus di apa yang daily bagi tahu di sini. Jadi target kita adalah kawasan sini. So that's why saya pun ada entry EU dan saya sell dekat Manik. Dia sekitar sinilah. Saya layer sajalah dekat sini. Dan saya bertahan, bertahan sebab ini USD masih lagi dalam keadaan kukuh. So benda besar nak berlaku yang pasal apa pemilihan presiden itulah. Jadi kita tunggulah. Kita tunggu. Cikgu. Yep. Ada soalan sikit cikgu. Silakan. So selalunya cikgu entry bila ada momentum sell, contoh yang EU ni kan ada momentum sell di daily. Lepas tu H4 MHV kan. Jadi waktu bila cikgu akan setkan PO cikgu tu? Waktu MA50 keluar BB ke ataupun cikgu tunggu candle close dalam BB ke? Okey, dia dia tak ada ketetapan, tidak ada macam mesti atau tidak. Saya tengok biasanya kalau saya tengok MA50 dah rapat dekat dah rapat dengan top BB kan. Sebab saya tahu dia ada momentum sell, cuma saya nak menunggu untuk orang entry sell. Bila saya tahu saya memang tak ada masa, jadi saya letak di antara MA50 sampai kepada low BB ni saya layer. Jadi janganlah ikut kalau tuan-tuan modal tu sekeliling jelah. Tu sebab macam tuan-tuan nampak saya ada post saya punya layer kan? Sebab saya sebab saya tak sanggup, bukan tak sanggup, tak mampu, senang ceritalah, tak mampu, bukan tak sanggup, tak mampu nak menunggu satu-satu dah. Jadi saya letak layer, tengok saya letak volume 0.01 aja. Tapi dia akan simpan lama sampai trend daily ini selesai. Jadi, yep. Saya ada soalan juga. Saya selalu nampak dalam carta sini kan, saya nampak stokastik kan. Jadi bagaimana stokastik ini boleh membantu kita untuk kenal pasti kawasan MHV? Okay. Alright. First, macam mana pun, apa saja indikator di bawah ni, stokastik ke RSI ke atau apa saja, ia hanya bersifat saya boleh katakan sebagai penambah baik saja, penambah saja, additional saja. Dia tidak membantu benda besar. Yes, sebab sebab ada ketikanya tuan-tuan akan nampak, sebagai contoh kat sini tuan-tuan nampak sini macam nak jatuh tetapi besok kena boleh naik lagi. Ya, betul juga. Jadi kalau kita menggunakan stokastik, kalau kita menggunakan stokastik hanya sebagai entry, percayalah tuan-tuan, tuan-tuan akan sangkut. Okey, saya bagi satu benda, nampak tak dia, dia flat? Okey, kalau tuan-tuan buy kat sini, apa jadi? Tuan-tuan buy dia jatuh, apa jadi? Habis lah. Sebenarnya kenapa dia flat adalah apabila muncul bacaan momentum sell ni tuan-tuan, maka kejatuhan berterusan dia akan flat. Dia akan flat. Okey. Ni, dia akan flat. Nampak tak stokastik ni naik dan dia berpusing kan? Ada tak momentum buy? Tak ada. Jadi yang pusing tuan-tuan adalah MHV. Ini saya beritahu, ini guna BBB lah. Yang tuan-tuan nampak naik ni, yang tuan-tuan kata memang nak sell sebab ketika ni adalah downtrend. So yang naik ni tidak ada baca momentum buy, maka ini adalah market hilang volume sell dan tuan-tuan akan dapat pucuk lah. That's why trend kena tepat. So, sebab sebenarnya yang paling best gunakan adalah hanya yang tuan-tuan nampak dalam chart.
Itu yang paling best. Itu yang menunjukkan keadaan sebenar. Guna kat bawah ni, memang kita akan tertipu kalau kita tak mahir. Saya boleh nampak benda ni sebab saya guna ni sebagai apa? Saya tahu bila ada momentum akan ada apa? Entry. Jadi saya mencari market hilang volume. Jika berlaku market hilang volume sekarang ni di H4, maka saya tahu di daily akan buat apa? Daily. Buat apa? MHV. Re-entry. Lepulah tu. So, bila lalu tinggi je kau. So, bila ada, tuan-tuan nampak macam arah kokobai, macam ni. Tuan-tuan nampak arah kokobai kat sini, tuan-tuan nampak pula stokastik tinggi, maka ini adalah MHV. Senang ceritalah. Itulah. Okay. Saya rasa itu mungkin mungkin ayat mungkin mudah kot. Saya rasa mudah kot. Sebab okay. Saya dah tahu benda ni sebab bila tuan-tuan dapat momentum saja kan, lepas tu dia akan flat. Memang flat sebab momentum akan menyebabkan trend berterusan. Sama juga macam ni, tuan-tuan dapat momentum saja kan, nanti tuan-tuan tengok ini macam buy kan, kan? Nanti dia akan flat, nanti akan flat, dia flat macam ni lah ni landai. Sebab dah ada momentum. Jadi hati-hati menggunakan stokastik atau apa sahaja yang tambahan sebab ia bersifat apa? Bersifat aksesoris untuk saya lah. Kalau dia sama cantik, kalau dia berbeza, pening kepala. Jadi macam mana pun kita kembali pada chart. Itulah yang paling tepat. Right? Okay, menjawab soalan ke tuan? Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Jawab tanya cikgu. Okey. Soalan tak habis lagi lah, ya Allah. Dua-dua jap. Saya terkejar-kejar ni. Okey, nombor tiga. Apakah tips untuk kita mengenal bahawa trend itu sudah lemah atau mula hendak kuat? TF dan lain mana yang hendak kita fokus? Oh, ini ulangan ni. Okey, mengenal trend yang lemah. Saya ambil EU jugalah eh. Okey. Sekejap, saya ambil BB sahaja. Alright. Tuan-tuan nampak di sini ada baca momentum sell. Right? Ni di 4 jam kena ingat . First saya pegang 4 jam dulu. Saya nak tunjukkan kefahaman ni. Tuan-tuan nampak momentum sell, kemudian nampak apa? Re-entry. Nampak tak akhirnya candle semakin lama semakin jauh di dalam BB. Bermaksud trend di 4 jam ni lemah. Tetapi adakah ia akan naik? Relax dulu sebab ini adalah tempat kita mencari entry. Trend adalah di TF yang lebih besar. Jadi kalau ini adalah 4 jam, TF lebih besar adalah di TF daily. Dan daily tuan-tuan telah membuat bacaan momentum set. Jadi automatik kita tahu walaupun 4 jam ni lemah, 4 jam ni adalah bersifat retracement. Ini adalah sub wave atau sub trend daripada trend yang ada di time frame daily. Jadi sebab bukan apa? Soalan macam ni dia akan terkena atau track pasal apa? Kalau kita hanya pegang satu TF saja kita sangkut. Tak boleh. The moment kita nampak 4 jam macam ni, jangan terus fikir kita nak buy. Tengok tapi besar daily buat momentum sell. Maknanya besok kita mencari re-entry sell. Dulu tuan-tuan, saya cuba sebab saya dulu takut. Sebab tak faham kan? Tak faham, takut, semua ada sekali lah. Jadi saya kalau boleh nak entry saya betul-betul kat MA50. Takut. Dan akhirnya apa? Candle tak touch MA50 dan terkejut. Bila terkejut, apa saya buat? Saya instant saya sell. Bila saya sell dia naik. Dia naik sampai atas. Masa tu saya memaki-maki. Pasal apa? Sebab tuan-tuan saya tak bersedia. Tuan-tuan kena ingat, setiap kali kita entry, jangan expect entry kita tu ada tepat. Tapi kita kena tahu range dan kita kena tahu trend. Jadi kalau tuan-tuan entry instant kat sini, kena tahu yang tuan-tuan adakah mampu untuk bertahan sehingga ke MA50 di H4 100 pip. Nampak tak? Tadi gold berapa pip? 500. Sekarang EU berapa pip?
100. Nampak tak? 0.01 tu saya kata, tuan-tuan trade lah EU contohnya. Bukan bukan jangan trade gold, tapi kalau boleh jauh kalah. Sebab kalau terkena, habis duit, rugi, penat kita. Itu sebab saya banyak layer kat currency, jarang saya layer kat gold. Sebab sekali dia floating, sakit hati oh, tengok. Tahun depan trade gold juga. Yes. Kasih grow jadi, dulu cikgu tahun ini. Apa dia? Kami kasih grow dulu tahun ini, tahun depan dulu. Tahun depan kita trade. Boleh. Tuan-tuan, tuan-tuan nak trade currency ke, gold ke, silver ke, tujuan dia satu. Apa tujuan sebenarnya? Profit. Profit aja. Itu aja. Tetapi kalau tujuan tuan-tuan nak profit dan nak beli physical gold, itu clear. Itu clear. Tuan-tuan macam mana pun nakkan gold. Betul? Right? Tapi kalau tuan-tuan trade untuk untung, tak perlu trade gold. Trade lah EU tapi volume naik kan. Jadi tuan-tuan nak ke idea dia dapat profit. Profit tu belilah gold. Itu jelas. Itu sebab dia kata tak perlu kejar yang menggila-gila ni. Nanti kalau terkena, sakit hati nanti. Betul. Terkena gila juga cikgu. Saya dah banyak kali kena. Tu yang saya jarang-jarang cerita gold sebenarnya. Sebab risiko dia kan, bila terkena tu kita senyap terus nanti. Hati pedih. Jap. Itu yang ketiga. Ni yang keempat. Oh, keempat. Zone zero loss. Zone zero loss. Cikgu, satu soalan cikgu. Silakan. Okay, kalau chart H4 macam ni, ada momentum, ada BEMA. Lepas tu TF daily, tak ada momentum sekarang ni. Cantik soalan tu. Apabila di trend, that's why bila kita nak entry, kita kena ada dua, sekurang-kurangnya dua. Tiga lagi bagus lah. Sekurang-kurangnya dua. Kalau kita nak entry yang menggunakan H4, tetapi di daily sebagai trend, tidak ada momentum, bermaksud dia jadi market hilang volume. Betul? Nampak? Ambil macam ni lah. Nampak tak ni? Macam ni. Allah. Contoh yang baik ni cikgu. Ada lagi ni cikgu. Nampak tak ni ada macam, ada momentum? Ya, betul. Nampak pasal apa dia naik? Pasal di daily tidak ada momentum. Dia jadi market dalam volume, betul? Bila market dalam volume buy di daily, apakah bacaan di weekly? Re-entry. Ini ada entry. Ini ada entry. Itu sebab macam mana pun kita nak entry, time frame besar kena tengok. Bila daily buat momentum sell, kita dah tahu ini adalah perjalanan jatuhan mencari EMA 50 di weekly atau 510 low di monthly. Jadi bersabarlah. Jadi bila peluang ada, layan. Ambil peluang tu. Jadi bila EU macam ni, bermaksud USD dalam keadaan kukuh. Bila USD kukuh, that's why saya sell EU, saya buy UCAT, saya buy UCHF. Senang cerita dia. Sebab saya pegang indeks USD. Jelas. Walaupun dia punya echo tu lain-lain cikgu. Echo mana eh? Yalah macam USD CHF ke USD. Bila maksud saya adalah bila contohnya sekarang EU ni ada momentum sell. Okey, sekarang saya buka mana UCHF saya ni. UCHF. Okey, dekat daily ada momentum buy. Ada. Macam mana pun ikut cakap BBB bila ada momentum. Okey, tengok apa beza jap apa beza momentum buy di sini dengan momentum buy di sini? B flat dengan yes. Tu beza dia. Jadi bila kita nampak momentum buy, BB kembang, satu lagi ini bawah EMA 50. Allah. Kan? Yang ini atas EMA 50, mana dia dah berada, dia dah cross. Betul ni, batalkan yang ni yang cross ni. Nampak? Ni yang batal gini. Sebab dia punya border dia EMA 50. Jadi kita tunggu naik kenaikan dia untuk mencari kawasan sini. Ini EMA 200 ni sebenarnya apa? Ni. Kawasan ni. Ni kawasan dia. Support become resistant. Tu cerita dia. Tu perjalanan dia. Jadi kita menunggu dalam perjalanan momentum buy di daily bagi UCHF, kita pergi 4 jam. Nampak tak ada bentuk EMA. Nak berlaku. Jadi
Jadi jadi apa saya nak buat? Saya ambil daripada sini sampailah 550. Tengok tengok berapa pip. 100 pip. Jadi kalau 100 pip, contohnya saya nak letak 10 layer. Bermaksud setiap 10 pip saya letak layer 0.01. Then tinggal. Dah, tinggallah. Ah, apik again. Jangan ikut bulat-bulat. Tengok modal masing-masing. Penting tu. Satu je. Penting tu. Jangan ikut orang bulat-bulat. Tuan-tuan tahu tak? Satu penting saya tahu. Tuan-tuan pernah biasa tengok Cikgu Omar punya layer? Tak. Ya, biasa juga. Rapat-rapat. Okey, bagi yang pernah tengok rapat-rapat, pernah tak tengok berapa modal Cikgu Omar? Tak ada. Agak-agak berapa? Satu layer $100. Apa dia? Satu sen. Layer $100. Tak, maksud saya dia punya modal, dia punya balance tu agak-agak berapa? $10,000 cikgu. $10,000. Lebih cikgu. Saya pernah lihat dia punya lot sampai 1.003.001 lotnya saja. Okey. Pengalaman saya dulu masa saya mula-mula belajar, saya ada dalam satu kelas saya dengan kelas advance. Kita orang nampak Cikgu Omar punya account pada ketika tu USD 40,000. Jadi kalau dia letak 0.1 pun tak ada masalah. Takkan MC punya. Faham tak maksudnya? Itu sebab tuan-tuan kalau ada modal besar, layer daripada atas ni sampai ke bawah dengan volume paling kecil, insyaAllah tak MC. Dengan syarat daily. Budak daily. Baik ke? Nampak tak? Yelah daripada Sabah yang balik ke balik Semenanjung kan? Itu kita pasal lega. Itu pasal yang kuarantin tu balik dari Sabah. Cikgu. Ya. Cikgu kan tak pakai stok SL. Cikgu tak pakai SL kan? Tak ada. SL saya MC. Oh, okay. Alright. CL lah, CL. Kali kat loss, kalau silap saya kat loss. Sebab saya pegang pada indeks USD. Bila indeks tu menunjukkan keadaan sebaliknya, saya akan tahu semua pair USD akan buat benda yang sama. So saya akan check lah. Cikgu, UJ tak ikut indeks USD ke cikgu? UJ, okay, kena ingat USD dan Japan adalah dua negara yang kuat. Ada ketikanya pair tersebut berpihak pada USD dan ada ketikanya berpihak pada JPY. Itu sebab saya jarang trade UJ. Oh. Ini pengalaman saya lah. Saya jarang trade UJ. Lain saya pergi. GG pun jarang-jarang. Saya banyak yang, okay, kalau tuan-tuan tengok antara pair yang saya sangat suka sebab kewaran kerana nak menang tinggi adalah AUD dan ZD. Tahu pasal apa? Salah satu currency tu lemah cikgu. Dia AUD ni senang cerita. Dia kalau dia jatuh, hampir semuanya kepala AUD jatuh. NZD juga. Kalau NZD lemah, hampir semuanya lemah. Senang baca. Jadi kita pilih daripada apa yang kita mesti tengok. Itu sebab saya nak buat profit. Bukan saya nak trade AUD. Saya nak buat profit mudah. Saya tak mahu pening kepala. Jadi saya cari suatu currency yang biasanya bergerak selari. This why kalau saya buka contohnya, saya buka macam AUD ni. Okay. Nampak tak? ACAT. Bentuk ACAT, HF, AJ, AU. Sama tak bentuk dia? Empat ni. Sama AU. EA dan GA. Sama bentuk? Sama. Tuan-tuan, dengan ini, dengan AUD, saya trade serentak 6 pair. Senang. Habis cerita. Oh, begitu. Sebab saya nak duit. Saya bukan nak trade AUD. Saya nak duit yang mudah. Saya nak profit yang mudah. Saya carilah benda mudah. Jangan cari GJ yang pening-pening kepala tu. Jangan. Ambil benda yang mudah. Dua currency yang itu AUD. Currency yang memang kita nampak, pergerakan dia tu selari. Kalau AUD lemah, semua je lemah. Satu lagi NZD. Pun sama. Bentuk dia sama tak? Sama. Tuan-tuan ambil ni 12 pair, cukup dah buat duit. Tak payah pening-pening kepala sibuk gold lah, GJ lah apa semua. Ini pun dah boleh. Dah. Tu MA200 sudah keluar dari BB, cikgu.
Ya. Memang 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 boleh. Ni. Di enket. Enket ni. Banyak peluang lagi. Tu saya kata. Account je tak banyak. Bila kita apa dia? Account tak banyak. Hey, tamak itu itu bunyi macam tamak itu. Tak apa, berpada-padalah, pilihlah satu. Janganlah ambil semua. Daripada enam ni kajilah yang mana paling selesa dengan kita. Tapi tuan-tuan yang saya kata eh, tuan-tuan kalau nak mudah buat profit, cari AUD, cari NZD. Fokus tu cukup. Ada 16, ada 12 pair kat situ. Cukup. Cantik. Ha. Tak payah pada benda yang kepala. Sebab dulu saya tak tahu. Dulu orang kata EU, saya pun EU. Dengan saya pun habis. Ha, tapi bila dah nampak, ish, rupanya benda ni mudah. Ambil itu sebab saya banyak trade pay macam ni. Saya nak profit ya, itu je. Tak perlu pening kepala. Kita nak, kita just baca candle, cari candle yang mudah dibaca. Kan? Ni kena ambil candle susah-susah, masalah nanti. Okey, soalan terakhir. Oh. 96 sekejap. Yang Jeroros masih belum diterangkan cikgu. John Jeroros. John Jeroros. Oh, John Jeroros. Okey. Okey, saya ambil contoh yang ada depan mata sinilah. Saya ambil macam NG ni. Okey, definisi John Jeroros. Deneng. Okey, first dia mesti ada momentum. Nah. John Jeroros dia tak pakai MA200. Okey. First ada momentum. Kemudian EMA Tami BB. Okey, kenapa pula dia momentum? Re-entry ya you. Bila dia momentum bermaksud perjalanan tren ni valid, itu je. Oh. Kan momentum memvalidkan perjalanan tren. Betul. Ha, kalau EMA 50 Tami BB tapi tak ada momentum, tak jatuh. Jadi MHV, itu je. Simple je sebenarnya. Jadi dia datang dua, iaitu EMA 50 atau MBB dan momentum cell. Jadi perjalanan tu berterusan lah. Bila ada momentum akan ada re-entry. So sekarang cantik ah. Ni gatal tangan saya tengok. Ni apa ni? Golden setup. Golden. Saya suka golden kalau EMA 50 dengan ni kecil. Pastu saya apa? Memang potensi nak jatuh tu kuat kot. Betul, tapi dia momentum. Okey, saya bagi 50 jawapan tu. Kerana dia macam ni. Dia macam ni, lagi kecil jarak atau bentuk lubang ni, lagi kecil bema ni bermaksud lagi cepat dia nak jatuh. Tempo. Geo lagi besar. Sekali. Nah. Geo sangat kecil dia sekarang. Jiu, jaya. Jiu besar, kecil. Jiu besar, H4 besar. Ni, H4 besar. Oh, maksud itu cikgu itunya EMA dengan top BB ya. Bukan. Yeah, betul. Okay. Bukan. So tadi cari nak tahu macam ni AJ. Nampak tak AJ? Nampak tak? Nampak tak? Kecil sangat. Nampak tak jarak dia? Nampak ini kalau siapa lambat entry terkejut ni. Terkejut. Kalau ini siapa yang orang kata nak entry cepat, cari yang jarak dia dekat. Cari yang dekat. Ni. Kalau siapa yang cari yang panjang-panjang macam apa macam ni. Nampak tak lambat? Nampak tak? Nampak tak? Kena buat apa? Sideway kan? Sideway. Yalah, pada mula ni kita pun tak dapat sangka mak dia panjang. Jadi bentuk selagi jarak di antara EMA 50 ni dengan top ni dia masih bertemu dan dia memanjang macam ni, bermaksud kita akan nampak sideway lah. Sideway ni adalah ni dia 4 jam, ini adalah dia re-entry cell. Itu je. Jadi kena bawa bersabarlah kau macam ni. Jadi kalau nak cari yang rapat, okey, standby. Tapi di sini tu pun asal dia rapat je kan cikgu. Betul, tu sebab saya kata kita masuk kat sini, tapi tidak ada orang tahu yang dia akan flat. Jadi tu sebab saya kata rezeki kita lah. Cuma kita tahu sel, cuma timing. Sekarang kita nampak. Okey, sekarang tengok CAT-JPY. CAT-JPY membuat bacaan sideway di sini. Bila CAT-JPY membuat bacaan di sini, bermaksud sekarang jatuhan, apa jadi dekat UCAT?
USD CAD, UK. Terbalik lah. Terbalik. Ah, itu yang saya buy, UK. Nampak UK? Okay. Nampak? Kan saya ada kata buy hari itu kan? Saya letak layer kat sini ya. Saya letak layer kat situ. Nampak tak? Yang EMA 50 macam rapat sikit macam lah. Sikit je kan? Dan 200 di bawah EMA 50. Memang kuat nak naik, insyaAllah. Tu yang saya layer saja. Saya layer tambah. Saya pasang satu penuh macam ni. Tinggal. Kena yakin lah. Hebat je. Tak ada hebat. Semua orang boleh buat. Yang penting buat selalu. Buat selalu. Lama kita biasa. Okay. Terus settle the zero loss. Momentum dengan EMA 50. Okay, last sekali. Yang membezakan arah kukuh yang berterusan hingga menjadi momentum dan arah kukuh yang membuat re-entry. Dah jawab tadi dah. Betul? Tadi saya ada tunjuk dekat mana? Dekat. PJPY tadi. Mana tadi? Dekat U. Ni. Ni, kita nampak sini di 4 jam ada baca momentum sell. Sekejap dia baca momentum sell. Di sini lah kita nampak momentum sell di sini. Ni belum siap lagi masa tu. Ni nampak momentum sell. Tetapi bila kita rujuk kepada di daily, pada ketika tu daily tidak ada baca momentum. Right? Jadi kita tahu ini adalah makin hilang volume. Bila makin hilang volume di weekly adalah re-entry buy. Dan bacaan ni, beza candle ni, beza candle daily ni dengan candle daily ni adalah apa? Momentum. Ini ada bacaan momentum. Bentuk BB. Betul? Bentuk BB dan juga di sini ada momentum sell di daily, di sini tak ada. Dan BB kembang. Dan kedua-dua bacaan BB, di daily ni kita lihat di 4 jam. Nampak tak dia punya H4? Momentum, re-entry, sambung. Kita dapat momentum. Okay. Katakan tuan-tuan nak buat momentum, re-entry kan? Betul? Katakanlah. Yeah. Bacaan apakah yang akan validkan re-entry sell di 4 jam? Momentum M15. M15. Okay. Dan sekarang kita pergi ke M15. 9 September. Okey. Ada momentum sell di L15? Tak ada cikgu. Momentum sell. Tak ada. That's why dia tidak valid. Nampak tak? Itu sebab saya beritahu. Yang validkan perjalanan trend adalah momentum. Apa saya tuan-tuan nampak? Fikirkan momentum. Itulah cerita dia. Dalam BBMA ni kan kunci ni momentum. Momentum lah yang akan meneruskan perjalanan. Jadi kalau tuan-tuan jumpa momentum di daily, bermaksud dalam tu ada bacaan-bacaan di time frame kecil yang akan memberikan setup-setup yang sama di time frame besar. Itu sebab pegang time frame besar akan ada entry time frame kecil. Boleh? Boleh cikgu. Ada pukul 11. So, berakhir. JJ cikgu yang tadi itu. Di time frame H1-nya sudah ada sedikit momentum. Itu boleh dibilang memvalidkan tidak untuk H4 punya perjalanan. Okey. Kalau kita nak kata momentum, first kita tengok ini H4. Okey, kalau katakan kita pergi kepada H1 . Ya. Okay. Ada sedikit. Betul. Dalam keadaan flat lah. BB flat? Ya. Okay. H1, H4. Tuan-tuan tengok garisan EMA 50 di 4 jam adalah kawasan-kawasan apa? Apa yang EMA 50 di H4 cuba beritahu? Tinggi daily. Betul? Dan satu lagi, ia berada di bawah EMA 200. EMA 200 di H4 adalah apa maksud dia? Oh, we
Wheatley punya kawasan tertinggi Wheatley. Yes. Jadi bermaksud Wheatley berada di atas ni, bermaksud downtrend ni kuat. Downtrend ni kuat. Sebab saya mencari persilangan ni, bukan apa, persilangan bukan entry untuk nak melihat trend. Jadi jikalau ini berlaku di 4 jam, saya tahu yang ini bentuk yang biasanya akan muncul re-entry di time frame daily. Inilah bentuk dia. Saya ambil satu contoh. Kalau saya melihat di H1, sekejap. Okay. Saya ambil aku cekik. Tuan-tuan nampak H1 EMA 200 atas atas apa? EMA 50 di H1. Nampak eh? Nampak cikgu. Jadi, apabila kita nampak EMA 200 di atas EMA 50 di H1, maksudnya di H4 ada apa? Ada re-entry. Betul. Betul. Pergi H4. Tuan-tuan nampak tak? Nampak tak momentum? Yes. Itu kunci dia. Sekali lagi, berlaku di H4, maka di daily ada apa? Re-entry juga. Ada re-entry. Itu yang saya menunggu. Itu yang saya menunggu sebenarnya. Itu menunjukkan kekuatan. Garisan EMA 200 ini adalah menunjukkan kekuatan trend sebenarnya. Dan nampak top ke atas ni, low di bawah ni. Boleh atau tidak dengan satu candle daily buat tidak momentum boleh. Buy? Jadi bermaksud downtrend kuat. Tengok low BB, masih lagi ke bawah. Jadi downtrend masih lagi ada. Okey cikgu. Okey? Boleh? So, okey. Sebelum berakhir, saya nak maybe ada beberapa orang boleh beri sebarang komen ke? Anything daripada hari pertama sampai ni lagi hari terakhir lah ni. Anyone nak beri sebarang komen? Terbaik je go. Bulan depan terbaik je go. Cikgu ajar sampai faham terbaik. Je go. Terbaik. Tapi bulan depan nak ikut lagi. Yang penting tentuk. Boleh nak join sekali lagi. Nak join lah cikgu bulan depan cikgu. Nak join lagi. Ada tempat lagi cikgu. Ini kalau menurut saya cikgu, kita tidak akan dapat yang istilahnya disupport betul-betul selama sebulan. Yang saya tidak habis pikir ada support yang seperti macam begitu istilahnya. Kita boleh rasakan sendiri. Oh iya. Dengan jujur lah saya ngomong istilahnya. Ada nggak yang sampai support seperti macam begini istilahnya? Yang kita pergi 3 hari. Yang seperti sekarang tadi pagi saya cikgu Omar pagi 500 betul. USD untuk 2 hari. Yes. Bukan 2 hari, 6 jam, 3 jam, 3 jam. Udah itu paham kan tidak? Itu kalau pulang-pulang itu kosong ya. Yes. Betul. Saya tahu itu semua tuan-tuan. Pada saya itu. Yep. Silakan. Satu minggu sekali kelas itu pun sudah sangat bagus sudah itu. Sudah terlalu lebih-lebih lah kami dapatnya itu cikgu. Sangat berbaloi itu cikgu. Cikgu fokus kepada pemahaman kami ya. Itu yang terbaik cikgu. Sebab kalau cikgu lain dia bagi video, kita study sendiri. Sebab ini tuan-tuan, saya macam mana saya pernah berada di situasi tuan-tuan selama 23 tahun. Lama. Saya berada, apa tuan-tuan rasa ni, saya rasa selama 23 tahun. Okay. Jadi, saya fikir macam mana saya nak buat. Sebab kalau katakan saya masih buat kelas 1 hari, 2 hari, 3 hari, saya tahu tuan-tuan tidak akan berubah. Macam saya juga. Jadi, apa perlu saya buat? Itu sebab saya ambil satu inisiatif. Sebenarnya, saya pun tak tahu saya boleh buat ke tidak. Saya cuba buat. Tapi Alhamdulillah, dah 2 bulan ni, saya rasa syukur sebab saya dah nampak ada yang dah boleh buat mapping. Jadi, saya happy. Itu yang saya nak. Saya rasa kepuasan dekat situ sebenarnya lah. Kalau tuan-tuan nak kira charge lah, kalau siapa nak kira charge, kalau siapa-siapa buat, pastinya charge lebih mahal daripada kalau biasa, betul? Betul. Ya, sebulan betul. Saya just ambil. Sebulan. Saya ada pengalaman. Saya bayar 1,500 USD. 1,500 duit Brunei. Saya bayar untuk dapatkan basic. Cikgunya kalau dia mau ajar, tidak mau ajar.
Itu yang saya dapat. Udah itu lah. Satu kali saya pergi, besok-besok saya tanya dia, bila boleh belajar lagi, dia bilang tunggu saya senang. Sampai sekarang sudah aku duit 1.500 memang saya anggap saja saya sedekah. Sudah. Itu yang kita anggap kita anggap itu sebagai apa? Sebagai kos perjalanan kita untuk fahamlah. Ya, pada saya, saya pun dah habis beratus ribu. Jadi pada saya pandang positif, apa yang dah berlalu tu sebagai sebagai step untuk saya nak dapat ilmu ni. Yalah, bukan senang kan, tapi kita terus usahalah. Kalau kita only positif, insya-Allah akan datang mudah kita dapat. Itulah. Dan itu sebab saya kata saya masih lagi nak buat sebab sebab kalau siapa respon bagi homework, saya seronok tau. Tapi kalau senyap saja, saya pun tak tahu okey ke tidak. Itu yang saya banyak bertanya. Kadang kalau minggu pertama, seperti kami yang ikut balik, kami tidak berani post dulu. Ketakutnya nanti yang baru-baru ikut, mereka ikut penting jadinya. Jadi kalau kalau sudah mulai bulan-bulan akhir, baru kami berani, cikgu. Takutnya yang lain... Faham. Faham. Sebab dari bulan lepas ni. Ini bulan dari bulan pertama bulan lepas. Betul. Bulan lepas tapi saya tidak dapat apa-apa. Saya tidak dapat apa-apa. Tapi dari ada sedikit base dapat dia punya pandangan sedikit. Tapi ini bulan kedua saya istilahnya yakin betul dengan lihat dari itu perjalanan ini BBMA. Dari kemarin Cikgu bilang ini BBMA ini kalau kita lihat dari logonya one step ahead memang betul ya. Kita dapat melihat perjalanannya istilahnya betul ya, dengan betul dengan cara kecil itu dapat kita dapat saya melihat dari ini dia mau bergerak kemana dari ini betul. Pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita valid tidak valid valid tidak valid Cikgu dapat menjelaskan dengan detail buat saya istilahnya di situ yang saya dapat semuanya. Betul Cikgu. Kami nak join lagi Cikgu. Yang itu tu pula masing-masing lah. Siapa-siapa yang berminat PM itu sajalah. Saya bawa masa ni masih nak buat lagi. Cikgu. Cikgu nak buat kita orang sama Cikgu. Kelas ni buka baby. Cikgu, apa yang saya nampak? Saya join this class. I baca banyak buku ni. Cuma kali ni after I join this class, I'm very clear now. One thing, kuncinya yang cikgu selalu katakan, momentum. That is the most important thing that I've learned in this class. You are correct. All the while, I don't know about it. All the while, also ikut trend, ikut moving average. Tapi yang penting itu, momentum. Lagi satu, yang I suka tu, yang MHV. MHV, bagaimana kita kena kenal pasti. Sekarang, I'm very clear. I'm very happy that I joined this class. Puas hati dapat tengok market, cikgu. Puas hati dapat tengok market yang bergerak tu. Kita dah nampak, kita ada feel tau, puas hati. Itu sebab saya seronok tengok chat. Saya hari-hari tengok chat. Seronok. Cikgu, pandangan saya, cikgu. Silakan. Cikgu, pandangan saya, silakan. Cikgu adalah seorang yang ikhlas mengajar habis-habis. Tak ada sembunyi. Setuju je tu. Sebelum pengalaman sebelum ni saya masuk kelas beribu-ribu ringgit pun cikgu tu macam bagi tak habis. Dia macam sembunyi-sembunyi, macam tak mau bagi, nak bagi, tak mau bagi, macam tu cikgu. Lepas tu nanti dia entry kelas lagi. Cikgu transparent. Tapi kelas cikgu ni transparent. Cikgu bagi habis lah, tak ada sembunyi. Okeylah, alhamdulillah. So, bukan apa. Cikgu. Saya pun dulu susah juga kan. Tapi sebab satu ilmu ni tuan-tuan yang saya dapat, lagi banyak kita kongsi, lagi banyak kita dapat. Jangan lagi risau. Janganlah kedekut. Tak bawa ke mana pun kedekut tu. Kita tuan-tuan satu hari market 6 trilion tau. Kalau tuan-tuan untung $1,000, $2,000, dah banyak dah. Dah banyak dah. Jadi pada saya tak ada apa yang saya nak sorokkan. Satu lagi BBM tuan-tuan, apa tuan-tuan nampak 8 garisan saya tambah 1,200. Itulah tuan-tuan gunakan dalam advance ke, dalam apa saja pun, itulah garisan dia. Itu je. Cuma bagaimana kita nak gunakan, itu dia punya trik. Jadi alhamdulillah lah. Jadi pada saya, bila dah ada orang faham, saya tak expect semua orang faham sebab masing-masing ada step sendiri kan. Ada yang slow, ada pace yang laju terpulang. Sebab saya pun mengambil masa yang lambat. Saya lagi slow, 23 tahun. Lagi slow.
Itulah cikgu. Sebenarnya tapi alhamdulillah bila kuncinya ke diri kita sendiri. Yang satu yang saya pegang betul. Yeah. Bikin itu homework, bikin itu homework. Minggu memang saya duduk betul, lihat betul. Itu, apa yang itu. Itu. Istilahnya saya tidak mau cikgu memang mengambil masa 23 tahun, tapi dalam hati saya tidak mau ngambil sampai masa begitu, 23 tahun. Betul. Itu yang saya nak. Itu yang saya nak. Jadi tentu bila hantar, bila minggu keempat ni hantar video, saya tadi baca happy tau. Wah, puas. Wah, best. Jadi kalau semua senyap, saya pun. Minggu keempat berani hantar video. Okay, so faham. Kalau minggu berani hantar video, baru faham. Ha, betul, betul. Sebab, bukan apa, walaupun kita berdepan macam ni, tapi saya tak boleh nak agak apa tuan-tuan faham. Jadi, the way saya nak tahu tuan-tuan faham atau tidak, based on video. Itu pengalaman saya. Sebab bila video, tuan-tuan kena bercakap dan berfikir serentak. Ha. Kalau hantar chat, tuan-tuan tak bercakap. Jadi, dia macam tak lengkap. Tuan-tuan hantar video, tuan-tuan bercakap. Dalam masa yang sama, tunjukkan chat, tuan-tuan akan tahu macam mana nak buat keputusan. Ha, itu penting. Betul, Dek. Okay? Yeah, saya betul. Memang, saya kongsi apa saya yang, apa saya tahu saya cerita je. Sebab saya yakin. Sebab saya yakin selepas ni, ada banyak lagi benda yang saya akan dapat. Itu dah yang saya buat selama bertahun-tahun. Dah buat 7 tahun dah saya buat. Full time. Yeah. So, satu lagi. Siapa yang trade tu kan, yang gunakan duit pocket tu, saya cadangkan sangat tolong. Tolong trade guna duit IB. Tahu tak macam mana? Masih belum paham. Macam mana cikgu? Ajar sikit. Affiliate itu juga cikgu. Sama IB masih belum. Okay, saya bagi gambaran kasar. Kebanyakan trader, bila pernah dengar tak dia kata bila kita trade satu lot dapat $5, $6, pernah dengar tak? Pernah juga. Okey. Broker sebenarnya setiap lot yang kita trade akan dapat komisen. Siapa dapat komisen adalah IB. Basic bila kita trade, kita akan diberi link untuk kita daftar, betul? Ya, betul. Daftar tu macam so, bila kita menggunakan contohnya, tuan-tuan guna link saya bagi. Setiap satu lot, saya boleh dapat sekurang-kurangnya $5. Tuan-tuan trade, saya dapat. Tapi yang saya nak, tuan-tuan trade, tuan-tuan dapat. Bermaksud, tuan-tuan rugi ke, untung ke, setiap transaksi satu lot minima $5 tuan-tuan punya. Itu yang saya buat. Jadi dengan duit affiliate, saya trade, maka risiko saya rendah dan saya trade dengan lebih tenang, lebih aman. Itu sebab saya tanya, pakai duit poket sendiri, pressure. Pakai duit simpanan, lagi pressure. Elakkan duit pinjaman. Itu sebab saya kata, tuan-tuan dah trade. Jadi IB pada mana-mana broker. Kalau nak jadi IB bawah saya pun boleh. Tapi nantilah saya boleh PM, nanti saya akan create. Tapi saya bagi open. Saya tidak memaksa, tapi saya bagi cadangan. Kalau tuan-tuan gunakan broker A, tanya broker tu, ada tak cara cari IB? Ambil link tu. Jadi dah sebagai IB, gunakan duit IB tu untuk nak trade. Tuan-tuan akan trade dengan lebih tenang. Itu penting. Sangat penting. Berarti kalau misalnya IB itu apa, IB, nantinya cikgu ya. Berarti kita harus ada profit. Kita kan mau mengambil kaki-kaki kita kan, istilahnya mereka yang baru untuk trade menjadi kaki kita untuk trade. Betul tidak cikgu? Dari trade yang mereka kita baru dapat itu 5 USD lah. Oke. Minimal. Berarti kita harus ada program untuk kita mensupport yang di bawah kita kan, cikgu, yang orang yang baru kita. Oke. Okay. Sebenarnya kita mulakan dari diri kita. Contoh. Saya adalah IB dan wife saya daftar under link saya. Tapi account atas nama wife saya yang trade. Bermaksud saya trade untuk saya. Bila saya dah trade dan saya dah confident dan saya nak buat duit tambahan, saya offer kepada orang lain belajar dengan saya. Bermaksud kan tuan-tuan belajar dengan saya akan datang, tuan-tuan ajar pula orang lain. Betul. Tuan-tuan ajar orang lain, orang tu berada di bawah tuan-tuan, affiliate semua tuan-tuan ambil lah. Oh. Ambil lah. Ha, buat apa saya ambil semua? Ambil rezeki banyak, jangan risau. Yang penting tuan-tuan tahu buat. Macam sekarang, contoh. Sekarang saya buat grup online, right? Tuan-tuan kena fikir, apa yang saya nak, tuan-tuan juga mampu untuk buat grup online, buat grup sendiri. InsyaAllah, cikgu.
Boleh. Datang, cikgu. Boleh. 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 Jangan risau. Tapi syarat rajin buat homework. Ha, tak rajin susahlah. Itu je. Ha. Saya nak apa tuan-tuan buat. Yep. Saya nak tuan-tuan buat macam saya buat. To be frank tuan-tuan eh. Saya dapat affiliate satu bulan kebiasaan dia. USD 1000. Oh. Atas tenang sudah cikgu. Ah, tersebab tersebab saya letak modal 1000. Saya tak risau. Ya, bukan duit sendiri. Yes. Ya, yeah, tu sebab saya layer betul-betul. Sebab saya tahu saya boleh dapat affiliate. Tu sebab saya nak tonton buat benda yang sama. Bagi sesiapa yang again, bagi sesiapa yang katakan nak dapat affiliate tu di bawah saya, di bawah saya boleh dapat maksimum $8. Lebih tak dapatlah. Tu saya beritahu awal. Kalau tuan-tuan boleh dapat tempat lain 10, go ahead. Tak ada masalah. Tapi kalau nak dapat ke bawah saya, maksimum 8 yang saya boleh arrange. Itu saja. $8 per lot eh. Per lot. Broker apa cikgu? Ah, jadi, broker JMI. JMI. Oh. JMI H. Jadi semua broker kalau, bagi kah cikgu? Kalau siapa? Semua broker ada yes, affiliate. Yes, betul. Semua. Macam yes, tetapi ada, jumlah kan? Berbeza bang. XM ada bang? Ada, tapi untuk XM, kalau abang orang baru, baru nak start, dia biasa bagi 5 atau 6. Itu pengalaman saya. Oh. Hmm. Kalau abang dah lama, then dia mungkin naikkan sikit-sikit. Tapi biasa dia akan start dengan 5 atau 6. $6 per lot. Itu per lotnya maksudnya bagaimana, cikgu? Okay, macam tuan trade. Ni ekon standard eh. Ekon standard. Tuan-tuan trade katakan 0.01. Bermaksud 0.01 lot. Tuan-tuan kena ada total 1.0. Satu lot baru dapat $10. Maksimum. Tapi biasanya 5, 6 atau maksimum 8. Itu dia punya range. Terpulang pada broker. Berarti semakin banyak kita punya kaki, berarti kita untuk mengambil mendapatkan satu lotnya lebih senang kan, cikgu, jadinya. Lebih sebab mudah. Tu saya dapat $1,000 sebulan. Saya dapat $1,000 sebulan. Okey, faham cikgu. Cikgu, kalau macam kita dah join bawah cikgu, contohlah kan. Lepas tu kita pun jadi IB juga untuk kaki-kaki bawah kita. Yep. Boleh? Yep. Boleh. Memang itu yang saya nak. Itu yang saya nak. Okay. Saya tak mau makan semua. Benda ni kena kongsi. Jangan terdekut. Cikgu, IB ni apa? Cikgu, IB ni apa? Introducer Broker. Oh, Introducer Broker. Okay. Macam you buat marketing lah, you jual broker ni kan? Itu je. Oh, marketing. Nama dia IB. Okay. Marketing lah. Jadi, affiliate tu adalah duit you dapat commission daripada orang trade di bawah you punya link. Okay. Dulu saya tanya ramai orang senyap macam takut-takut. Apa? Takut duit tapi takkan tak nak duit kot. Tapi bila orang faham, tuan-tuan kalau tuan-tuan tak ambil rugi, memang rugi. Cikgu. Sebab broker kami duit tu. Cikgu, yang copy trade ni kena jadi IB dulu cikgu. Okey. Copy trade lain. Copy trade tak perlu jadi IB. Copy trade tuan-tuan jadi klien pun dah okey dah. Dia berbeza eh. Copy trade bukan IB. Copy trade adalah satu option di mana kita trade. Dan kalau katakan kita rasa kita nak buat extra money, kita trade, kita profit dan kita promo pada orang lain, orang follow kita, ada certain percentage profit di situ yang kita akan dapat. Bukan, copy trade kita sendiri, cikgu. Boleh. Contohnya macam ni. Maksud saya, tuan letak nama macam game macam contoh tadi. Aircon Master katakan, let's say saya ambil contoh saya. Aircon Master, wife saya. Aircon follower, saya. Duit, dua-dua saya punya, saya yang trade. Cikgu, kalau copy, saya kalau dapat, copy trade seperti macam cikgu bilang sekarang ini, bukannya risknya lebih tinggi. Berarti dua account kalau misalnya MC, dua-duanya habis itu kan? Okay. Bukan. Kita boleh play around. Contoh, account master $100. Account follower $200. Jadi, account master kalau rugi $100, account follower rugi $100, ada balance $100 kan? Jadi, itu terpulang pada kita. Kita yang tentukan. Tapi yang bagusnya adalah kita nak mempelbagaikan risiko dan juga bila profit kita nak orang lain join kita supaya dia pun dapat profit dan daripada profit dia ada percentage untuk kita. Yes. Itu komplit. Cikgu. Kalau kita dah berada di bawah IB orang lain, boleh ke tukar IB? Boleh. Boleh tapi
ada broker yang macam dia block, macam dia halang. Ada broker tak ada masalah. Jadi benda tu kena check dengan broker. Kalau GMI macam dia macam saya. Sebenarnya kenapa saya ke GMI? Sebab GMI dia mudah nak tukar-tukar. Oh, senang. Boleh lah. Saya dulu kat broker lain, tak boleh nak sebut nama lah. Nak tukar-tukar dia macam leceh, jadi saya pun tarik diri lah. Bukan apa. Bila kita trade menggunakan IB tu senyap kan. Kita minta tolong, tanya-tanya ni dia diam. Kita pun nak belah tempat lain lah kan. Jadi dekat GMI senang. Bila you katakan nak dah ada broker A, dah ada IB A, kemudian nak pergi IBB, bila daftar MT4 tu, letak kod nama IBB, automatic account tu akan pergi kepada IBB. Dia pun boleh check, tak ada masalah. Senang. Dekat GMI senang. Pasal tu ramai orang pergi kat GMI. Dia mudah untuk IBB. Okay, cikgu, nanti buat video tutorial cikgu. IBB macam mana nak cakap? IBB nak cakap macam mana? Mana ada benda yang nak diceritakan sangat? Dia dah lebih kepada marketing IBB ni. So, tapi yang betul, nak tukar broker saya... cikgu. Tukar IB. Saya dah ada GMI tapi IB orang lain. Itu ingat kalau nak tukar. Okay. Sebab macam ni, saya ada satu grup untuk IB GMI. Nanti bagi sesiapa yang berminat, PM saya masukkan dalam grup tu, nanti saya panggil staff GMI, kita live macam ni, dia ada cerita kan. Wah, nice tu. Boleh? Okay. Tapi apa yang saya boleh commit, okay, apa yang saya boleh commit maksima, saya tak boleh commit maksima you boleh dapat bawah link saya $8 per lot maksima. Okay lah tu cikgu, banyak tu. Jadi itulah, itu yang saya boleh offer lah. lain saya tak mampu. Itu kita boleh offer. Yeah, so bagi webinar PM saya, Jemai. Sebab saya buat IB dah 7 tahun. Jadi saya biasa saya tengok beberapa broker, saya test. Jadi saya nampaklah dia punya perbezaan. Kita pun tahulah kan, bila dah lama dalam menjadi IB, kita tahu broker mana yang selesa, mana yang tidak. Itu kena offline lah. Tapi, so bagi tapi sesiapa yang mungkin untuk GMI memang senang, sebab once you dah ada code IB tu, in the same time kalau you buka page GMI tu, dia akan ada manager yang involved. So senang you nak betul. Deal dengan dia, nak call dia, nombor handphone ada contact, semua senang. Yes. Tak adalah you sebenarnya tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, broker ni dia boleh naik pasal apa? Pasal servis. Servis dia bagus. Dia bagi option dan dia jaga customer. Itu je. Broker lain sama juga. Tapi bila tak jaga servis, dia jual mahal, kita pun slow lah. Itu je lah sebenarnya broker nak hidup. Fungsi broker sama. Tempat kita deposit dan kita trade sama. Tapi bila servis dia tak bagus, produk bagus tapi servis dia tak bagus, kita pun diam lah. Kita pun belah tempat lain. Itu dia masalah kan. GMI lagging kan. Saya pernah buat complain sekali. Tapi ini okay. Yep. Okay, untuk GMI, asalnya cuma ada satu server. Kemudian dia buat copy trade guna server yang sama. Sebab tu dia ada lagging. Sekarang server untuk copy trade dah dibezakan dengan lain, dan server 5 dedicated untuk trading. Dan tu sebab dia dah much better sekarang. Kalau server 9 cikgu, saya ada yang 9 pun ada. Yes, itu server-server baru. Mana sekarang dia dah tambah server. That's why performance wise is much much better. Oh, I see, macam tu. Withdraw dan GMI dia ada itu memang itu tak dinafikan lah. GMI lah. Tuan-tuan masih kata tak dinafikan. Saya withdraw ke local bank less than 1 hour dapat. Pada saya okay. Sebenarnya saya cari 24 jam. Anything bila 24 jam saya okay. Cuma bila pergi GMI ni saya hantar, saya pun tak sampai 1 jam dah masuk duit. Jadi seronok lah kan. Biasalah. Sangat laju. Duit. Saya pernah withdraw ke GMI. Okay, itu GMI. So nanti sesiapa berminat pasal IB tu, jadi PM saya lah. Nanti saya akan masuk dalam grup. Nanti kita akan cerita dekat sana dalam macam ni juga, tapi khas untuk IB. Jadi saya akan panggil staff apa GMI untuk bercerita. Nanti banyak persoalan tuan-tuan boleh tanyakan pada dia. Saya boleh urus, tak ada masalah. Dan bagi sesiapa yang berada sekitar Lembah Kelang, nanti boleh kita pergi ke sana lah. Kalau yalah, kita cari masa yang sesuai. InsyaAllah. Dia nak pergi Pulau Pinang juga. Ada satu soalan tu. Ya, silakan.
Saya baru ni withdraw dengan FF Swig. Ada masalah tu. Abang Sabi? Ya, saya. Okey, okey. Jauh suara dia. Okey, teruskan. Ada terus problem sama. Dengan ada problem dengan withdraw FF Swig. Dekat abang withdraw 4 akaun. Takkanlah ni 2 akaun yang lepas hari ni. Lepas. Lepas tu dia okay, bang. Saya ada problem yang 2 akaun ni. Makin jauh pula suara ni. Abang Sabi daripada apa? Daripada Langkawi. Okey bang, abang lepas ni PM saya bang. Okey, nanti saya PM dia. PM saya. Okey. Alright. So dah 11:30 dah. Saya rasa itu saja lah kot. So bagi sesiapa yang nak join untuk bulan depan, PM saya, kita akan sama macam biasa. So bagi sesiapa yang setakat bulan ni, saya ucapkan tahniah. Moga ilmu ni tuan-tuan dapat, tolong kongsikan dengan orang lain supaya bila kita kongsi, kita mudah faham. Okay? InsyaAllah. Okay tuan-tuan? Ya, itu saja untuk buat masa ni. So, terima kasih atas kerjasama semua. Moga terus berjaya dan sentiasa fokus dan rajin buat homework. Okay? Terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Okay, good night. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.